tadi pada pukul berapa ya, 2:30 sore kurang lebih ya. Itu ada dari Polda datang ke rumah minta izin untuk akan ada mengadakan penangkapan 2:30. Terus habis itu datang lagi dari Polda juga 3:00. Terus selesai sholat asar, adzan sholat asar, dari rumah saya langsung bergerak ke rumahnya Pak Mr. M ini untuk dilakukan proses penangkapannya. Sudah jadi sekitar kurang lebih pukul, beliau juga selesai sholat asar, pukul 15.30 sampai 35 lah beliau baru berangkat ke Polda menggunakan mobil dengan beberapa tim dari Polda Metro Jaya itu. Keluarga beliau lengkap, anak istri ada, saya temuin juga masuk ke rumahnya, juga saya sudah izin juga masuk ke rumahnya, beliau ada semua di rumah. Ada kurang lebih 60, ada buku-buku ya, yang di bawah itu ada buku-buku, ada handphone, ada flash disk berapa tadi, kurang lebih total semuanya itu ada 60-70 item lah di bawah itu. Proses penangkapannya dari dia datang sampai di bawah itu membutuhkan waktu, tadi habis sholat, kalau kita hitung sholat asar itu, azan asar itu 3:10 ya. Selesai azan, saya langsung ke rumahnya 3:15 ya, 15 sampai 20 menit lah